Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Truk sebagai angkutan barang memang sering ditemui di jalan. Ukuran truk juga beragam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Truk memiliki nama berdasarkan konfigurasi bannya, yaitu engkel, tronton, trintin, dan trinton. Lalu apa bedanya? Untuk tipe truk pertama, yang paling kecil, yaitu truk engkel. Truk engkel ini memiliki konfigurasi 1-1 dan 2-2. Jadi jumlah ban yang dimiliki truk engkel yaitu 6 ban. Perkiraan bobotnya sekitar 9 sampai 10 ton. Truk tronton. Tronton memiliki konfigurasi 1-1, 2-2, 2-2. Sumbu tengah berdekatan dengan sumbu belakang. Jumlah ban yang dimiliki tronton yaitu 10 ban dan memiliki perkiraan bobot 11 sampai 12 ton. Mengapa tronton menjadi salah satu kendaraan truk yang cukup disukai oleh pembisnis ekspedisi maupun usaha di bidang setor lainnya? Sebab dalam satu truk tronton dapat membawa barang yang lumayan banyak, ditambah lagi dengan harganya yang murah. Truk trintin. Trintin memiliki 3 sumbu roda seperti tronton, namun sumbu tengahnya lebih dekat ke sumbu depan. Kalau trintin pada truk memiliki konfigurasi 1-1, 1-1, 2-2, jadi memiliki jumlah roda yang lebih sedikit dibandingkan tronton. Ban tengahnya juga bisa berfungsi sebagai pengarah gerak, jadi ikut berbelok saat setir diputar. Mobil tronton dan trintin sama-sama memiliki 3 sumbu roda. Hanya saja perbedaannya keduanya terletak pada bagian sumbu roda tengah. Mekanisme power steeringnya menggunakan sistem FWS atau four wheel steering. Artinya truk trintin memiliki 4 roda yang bisa dibelokkan ke arah yang sama secara berbarengan. Salah satu kelebihan dari mobil trintin ini ialah sistem 4WS yang sangat membantunya untuk bermanuver baik dalam kecepatan rendah maupun tinggi. Namun karena truk ini memiliki ukuran yang cukup panjang, jadi radius putarnya juga dilakukan sangat jauh. Truk trinton. Bagaimana dengan mobil trinton? Konfigurasi ban trinton yaitu 1-1, 1-1, 2-2, 2-2. Jika dijumlahkan memiliki 12 ban. Kemudian memiliki perkiraan bobot sebesar 12 sampai 13 ton. Berbeda dengan dua jenis lainnya, mobil truk trinton adalah truk dengan 4 sumbu roda, di mana 4 sumbu roda terdapat di bagian depan dapat digerakkan dengan sistem 4WS, sedangkan 2 sumbu roda lainnya terdapat di bagian belakang yang letaknya hampir berdekatan. Sekian dari Kapitalis Ventura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.